Ini saya mau masak lagi, masakan rumahan sederhana yang biasa aja. Ini aku memasak terong masak santan. Ini terongnya sudah dicuci bersih, dan ini bumbunya: merica, bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah dibakar. Lanjut, kita masukkan dicobek-cobek, lalu kita mau ulek-ulek, kita kasih dulu garam, lalu kita ulek-ulek, ulek-ulek. Sampai semuanya halus, ini kita ulek-ulek dulu ya. Harus penuh dengan kesabaran. <laughs> Oke, ini kita ulek-ulek terus. Nah, ini dia sudah halus. Lanjut, kita mau sisihkan dulu. Kita ambil pakai sendok, kemudian kita sisihkan. Nah, kemudian di kita mau geprek jahe dan lengkuas kita geprek dulu ya oke sudah itu ini di wajan sudah aku didikan air ya jangan salpok itu airnya agak merah karena itu bekas bikin sambal goreng tapi aku nggak cuci wajannya aku langsung tambahkan air aja kemudian ini kita tambahkan daun salam dan ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan ke adonan sayurnya kemudian lingkuas dan jahenya juga kita masukkan semua aja ya lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dengan bumbu sayuran dan kuahnya nah ini dia sudah mendidih deh kita tambahkan garam tambahkan juga kaldu bubuk kemudian aku juga tambahkan cabai merah iris biar ada warnanya biar lebih segar-segar gitu ngelihatnya Kemudian ini kita aku tambahkan satu saset santan instan ya Bunda-bunda. Aku lebih sering pakai santan instan soalnya lebih praktis. Santannya juga enak kok, nggak kalah dengan santan aslinya. Oke, kita aduk-aduk lagi, kita aduk-aduk lagi. Eh. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini dia sudah menggelund-gelenders kemudian kita tambahkan daun kemangi secukupnya aja ini sebenarnya kurang sih daun kemanginya cuma sisa ini aja yang ada di kulkas lebih banyakin lagi dikit lebih tambah mantap lebih segar lagi baik nah, ini kita keluarin dulu dan salamnya kita aduk-aduk kita masak-masak lagi sebentar sampai benar-benar bumbunya meresap ya karena ini semakin meresap semakin mantap deh Nah, ini dia sudah matang Bunda-bunda. Siap kita sajikan eh kita nikmati bersama nasi hangat ini kayaknya enak banget. Ditambah dengan ikan kering kayaknya lebih enak nih. Nah, ini dia sudah hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.